kita sekarang di jalan menuju Pantai Sadrana. Cuaca hari ini cerah dan gak banyak kendaraan karena ini kita udah masuk di wilayah pesisir. Jadi selama di perjalanan di kanan kiri kita bisa ngeliat pemandangan hijau yang asri bikin kita jadi nyaman selama perjalanan. Dan sekarang makan siang di pinggir pantai. Nah, di sini selain enak-enak, harganya juga murah banget, gak bakar nguras kantong. Ini semua makanan untuk berlima itu cuma 180.000. Padahal makanannya enak banget. Diri dari cumi goreng tepung, ikan bakar, nasi, dan 5 minum. Nah, sekarang saatnya makan siang. Di depan kita udah ada pantai. Nah, setelah itu kita bakal pakai sepatu dulu. Makannya prasmanan nih, bisa kalian lihat. Iya benar, ibu-ibunya luar biasa ya bawain. Iya. Iya kerjaan materi bangunan, nggak temen semua perempuan. Pakuda, atau yang lagi banyak perempuannya. Pakuda. Perjalanan kali ini overland dari Jogja ke Pantai Sadrana. Selama 2 jam dan sekarang pulangnya di 2 jam kita bakal lihat banyak banget pemandangan yang indah banget. Oke. Takut di garangan mungkin ya. Nah, sekarang kita udah sampai di tempat bakpia patok. Walaupun rame, mereka semua mengikuti protokol kesehatan mulai dari pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Ini dia proses pengemasan bakpia patok yang ada di belakang toko. Jadi semua bakpia di sini fresh, pokoknya pas dimakan itu masih anget-anget dan juga enak banget. Sebelum masuk, mereka melepas sendal supaya tempatnya tetap higienis.
Ini dia area luarnya. Tempatnya bersih, kamar mandinya pun bersih. Sekarang kita menuju pulang ke hotel. Abis capek jalan-jalan, sekarang waktunya makan malam dan gue bakal makan malam di sate klatak khas Jogja. Nah, ayo kita cobain. Nah, kalian bisa lihat di sana banyak bekas-bekas makanan. Jadi kita tuh datangnya agak malam. Setelah orang-orang tuh udah selesai makan malam, jadi ini tempat ramai banget karena makanannya enak banget. Oh, pakai besi. Ya Allah. Coba. Ini sate kecap. Ini kelatak. Serius loh. Gurih. Cobain. Akhirnya nambah lagi sate kelataknya karena enak banget rasanya, walaupun cuma dibumbuin garam tapi gurihnya terasa banget deh. Pokoknya kalau kalian ke Jogja jangan lupa mampir ke sini. Jalannya apa ini? Oke, sekarang gue udah mau pulang ke hotel untuk istirahat. Alhamdulillah sekarang udah sampai di hotel dan kali ini suasananya lagi hujan, jadi kayak gini. Coba kalian. Yep. Halo, sekarang udah aku. Ya, kalian bisa lihat di situ lucu banget tulisannya. Nah, jadi ini adalah hotel pulang ke utara. View-nya di atas kayak gini kalau kalian lagi sarapan. Kalau kalian lagi liburan sekeluarga, ini hotel rekomend banget. Selain murah, tempatnya juga nyaman. Dan ini pokoknya cocok banget deh buat kalian yang kesini sama keluarga.